Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Hai, saya Cikgu Minat. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi pembelajaran mata pelajaran biologi. Hari ini, kita akan belajar tajuk pembiakan dan pertumbuhan, subtopik pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Sebelum memulakan pembelajaran hari ini, mari kita lihat hasil pembelajaran yang perlu dicapai pada sesi kali ini. Di akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid seharusnya dapat pertama, menyatakan jenis pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan. Kedua, menerangkan kepentingan pertumbuhan primer. Dan ketiga, menerangkan kepentingan pertumbuhan sekunder. Mari kita mulakan dengan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ialah pertumbuhan yang pertama pada tumbuhan. Pertumbuhan primer berlaku pada semua tumbuhan sama ada tumbuhan monokotiledon, tumbuhan dikotiledon, tumbuhan herba dan tumbuhan berkayu. Pertumbuhan primer penting bagi pemanjangan pokok supaya mencapai ketinggian yang maksimum. Pertumbuhan ini berlaku pada meristem apex yang terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar. Hujung pucuk dan akar tumbuhan dibahagikan kepada tiga zon. Pertama, zon pembahagian. Kedua, zon pemanjangan. Dan zon ketiga, zon pembezaan. Apakah bezanya hujung pucuk dan hujung akar? Jom kita tengok perbezaannya. Hujung pucuk mempunyai daun muda atau primordium daun, manakala hujung akar mempunyai jidal akar. Rambut pada akar terdapat di zon pembezaan dan berfungsi menyerap air dan garam mineral dari larutan tanah. Xylem primer yang dibentuk semasa pertumbuhan primer berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Manakala, floem primer berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis daripada daun ke bahagian tumbuhan yang lain. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder hanya berlaku pada tumbuhan dikotiledon yang berkayu. Pertumbuhan ini berlaku pada meristem sisi yang terdiri daripada kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular akan membentuk tisu vaskular baru iaitu xylem dan phloem. Kambium gabus yang terletak di bawah lapisan epidermis batang
akan membentuk gabus. Mari kita bincangkan pertumbuhan sekunder yang berlaku pada batang dan juga akar. Baiklah, kita akan mulakan dengan pertumbuhan sekunder pada batang dahulu. Kambium vaskular ialah lapisan sel yang berupaya membahagi. Sel-sel ini terletak di antara tisu xilem dan tisu phloem. Sel-sel baharu yang dihasilkan pada bahagian dalam akibat pembahagian sel kambium akan membentuk xilem baharu, manakala sel-sel yang dihasilkan di bahagian luar membentuk phloem. Tisu xilem baharu yang dibentuk akan menjadi xilem sekunder, manakala tisu phloem baharu akan menjadi phloem sekunder. Dinding salur xilem biasanya ditebalkan dengan lignin. Lignin ialah suatu bahan yang kalis air dan kuat. Xilem dengan penebalan lignin akan memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Apabila tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, xilem primer akan ditolak ke tengah batang, manakala phloem primer akan ditolak ke epidermis batang. Akibatnya, tisu-tisu xilem dimampatkan. Lilitan batang bertambah menyebabkan epidermis batang meregang dan retak. Tisu gabus dihasilkan oleh kambium gabus berfungsi melindungi batang daripada serangan serangga dan bakteria apabila epidermis merekah. Tumbuhan di kawasan beriklim sejuk yang mempunyai empat musim mengalami kadar pertumbuhan yang tidak seragam. Kadar pertumbuhan pada musim bunga lebih tinggi daripada yang berlaku pada musim panas dan musim luruh. Hal ini kerana keadaan adalah lembap dan sel kambium mula membahagi. Maka, salur xilem yang dibentuk adalah besar dan berdinding nipis supaya dapat mengangkut kuantiti air yang lebih banyak dari akar ke daun untuk fotosintesis. Tambahan pula, kadar fotosintesis adalah tinggi disebabkan keamatan cahaya yang tinggi. Pada musim panas yang kurang kelembapannya, walaupun keamatan cahaya tinggi, saiz sel yang terbentuk adalah lebih kecil. Begitu juga dengan musim luruh, keamatan cahaya berkurang. Maka, salur xilem sekunder yang dibentuk adalah kecil dan berdinding tebal. Pada musim sejuk, kadar pertumbuhan pada kebanyakan pokok adalah rendah. Akibat kadar pertumbuhan yang berbeza, tumbuhan tersebut mempunyai gelang tahunan yang terdiri daripada gelang cerah dan gelang gelap. Gelang cerah terdiri daripada xilem besar dibentuk pada musim bunga, manakala gelang gelap yang terdiri daripada xilem kecil dibentuk pada musim sejuk. Kambium vaskular menjadi dorman pada musim salji.
Gelang tahunan membolehkan kita mengira usia sebatang pokok, yang mana setiap gelang gelap mewakili satu tahun dalam usia pokok. Tadi kita dah belajar tentang pertumbuhan sekunder pada batang. Seterusnya, kita akan belajar tentang pertumbuhan sekunder pada akar. Akar tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Proses pertumbuhan sekunder pada akar adalah sama dengan batang dikotiledon. Cambium vascular yang terletak di antara tisu xylem dan tisu phloem primer membahagi untuk membentuk tisu sekunder di sebelah dalam dan tisu phloem sekunder di sebelah luar. Akibat pertumbuhan sekunder, tisu-tisu primer dimampatkan. Cambium gabus yang terletak di bawah epidermis akan menghasilkan gabus yang berfungsi memberikan perlindungan kepada tisu akar. Seterusnya, mari kita belajar pertumbuhan sekunder pada tisu monokotiledon. Lazimnya, tumbuhan monokotiledon dan tumbuhan herba yang merupakan tumbuhan semusim tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Tetapi, sesetengah tumbuhan monokotiledon seperti aloe species, agave species dan Dracaena species mengalami sedikit pertumbuhan sekunder kerana batang tumbuhan ini mempunyai cambium di kawasan korteks batang dan di sebelah luar berkas vaskular. Cambium ini berupaya membahagi, membentuk berkas vaskular sekunder dan parenkima sekunder. Baiklah, sekarang kita akan bandingkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertama, pertumbuhan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder tidak berhenti dan tumbuhan biasanya sangat tinggi, manakala pertumbuhan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder biasanya berhenti selepas satu atau dua musim dan tumbuhan adalah tidak tinggi. Kedua, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai meristem sisi atau cambium, manakala tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder tidak mempunyai meristem sisi atau cambium. Ketiga, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai tisu berkayu, manakala tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder tidak mempunyai tisu berkayu. Keempat, sesetengah tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai cambium gabus, manakala tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder tidak mempunyai cambium gabus. Kelima, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder boleh hidup bertahun-tahun, manakala tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder hanya hidup semusim atau dua musim sahaja.
Dan yang terakhir, pertumbuhan. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder berlaku sepanjang hayat. Manakala, tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder hanya berlaku semasa tumbuhan hidup. Murid-murid, apakah kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Mari kita lihat kepentingan pertumbuhan primer dahulu. Pertumbuhan primer adalah penting bagi pemanjangan pokok supaya dapat mencapai ketinggian yang maksimum. Dengan ini, tumbuhan dapat menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Xylem primer yang dibentuk semasa pertumbuhan primer berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Manakala, flower primer berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Tisu xylem juga memberi sedikit sokongan kepada tumbuhan. Akar juga mengalami pertumbuhan primer dan memanjang untuk mendapatkan air. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat kepentingan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berfungsi untuk menambah sokongan dan pengangkutan pada tumbuhan. Apabila tumbuhan meninggi, lilitan batang dan akar perlu ditambah agar tumbuhan itu mendapat sokongan mekanikal yang sempurna. Pertambahan lilitan dicapai melalui pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder juga lebih banyak menghasilkan tisu floem dan tisu xylem yang baharu bagi menggantikan tisu floem dan tisu xylem yang telah rosak atau tua. Tisu xylem yang tua di bahagian tengah tidak berfungsi dan berubah menjadi kayu bagi menyokong tumbuhan. Apa pula kepentingan ekonomi dan kelebihan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan? Murid-murid, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pokok yang mempunyai bahagian berkayu kuat dan keras menjadikannya sesuai digunakan untuk membuat perabot, pagar, pintu dan sebagainya. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai tempoh hayat yang panjang. Hal ini menambah peluang tumbuhan menghasilkan biji benih bagi tujuan menambah anak dan mengekalkan spesies pokok. Tumbuhan juga mempunyai akar yang besar dan panjang untuk mendapatkan air dengan lebih berkesan dari bahagian tanah yang dalam. Hal ini akan meningkatkan kemandirian tumbuhan semasa musim kemarau. Pertambahan tisu xylem dan floem dapat menampung keperluan pokok yang sedang membesar.
pertambahan tisu tersebut membolehkan pokok tumbuh dengan lebih tinggi dan berjaya dalam persaingan dengan tumbuhan yang lain untuk mendapatkan cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Kehadiran tisu berkayu dapat menyokong tumbuhan yang semakin membesar. Oleh itu, adalah penting program-program pemuliharaan dan pemeliharaan hutan diadakan supaya pokok yang ditebang dalam industri pembalakan dapat ditanam semula dengan anak pokok daripada jenis atau spesies yang sama. Program ini akan menjamin bekalan kayu balak untuk kegunaan masa hadapan. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu ada beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid-murid tentang topik ini. Mari kita jawab beberapa soalan ulang kaji. Rajah berikut menunjukkan tiga zon pertumbuhan P, Q dan R pada akar tumbuhan. Apakah yang diwakili oleh P, Q dan R? Betul. P ialah zon pembahagian. Q ialah zon pemanjangan dan R pula adalah zon pembezaan. Seterusnya, soalan kedua. Berdasarkan rajah berikut, yang manakah phloem primer, phloem sekunder, xylem primer dan xylem sekunder? Betul. Kawasan 1 adalah phloem primer, kawasan 2 adalah phloem sekunder, kawasan 3 adalah xylem sekunder dan kawasan 4 adalah xylem primer. Soalan ketiga, bagaimanakah caranya mengira usia sebatang pokok? Ya betul, dengan mengira gelang gelap pada batang pokok tersebut. Mari kita teruskan dengan soalan keempat. Namakan dua jenis pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan. Ya, tepat sekali. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Soalan kelima adalah soalan objektif. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan adalah hasil aktiviti pembahagian sel di A. meristem apex, B. cambium vascular, C. sel phloem dan D. sel xylem. Bagus. Jawapannya ialah A. meristem apex hanya berlakunya pertumbuhan primer. Soalan keenam, antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, yang manakah memberi sokongan tambahan kepada tumbuhan? Betul, pertumbuhan sekunder ini adalah kerana tisu xylem yang tua di bahagian tengah tidak berfungsi lagi dan berubah menjadi kayu bagi menyokong tumbuhan. Soalan ketujuh, antara tumbuhan berikut yang manakah hanya mengalami pertumbuhan primer? A. pokok paya bakau, B. pokok kayu balak, C. pokok lidah buaya dan D. pokok setawar. Tepat sekali. Jawapannya adalah D. pokok setawar. Baiklah murid-murid, terima kasih murid-murid di atas tumpuan dan perhatian yang diberikan kepada pembelajaran kita pada hari ini.
Hingga berjumpa lagi di sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.